dilanjutkan, silakan Anda tekan subscribe dan tombol lonceng agar Anda dapat menonton video-video berikutnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama tim dari KBRI Bandar Seri Begawan untuk yang kesekian kalinya ingin mencoba membantu saudara-saudara kita, para pekerja migran kita di Brunei Darussalam yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Hari ini kita akan membagikan sekitar 850 paket sembako yang terdiri dari beras, apa namanya, sariwangi ya. Ya, ini 7 kilo setengah. Kemudian beberapa bahan makanan lain, ada gula, ada mie goreng, ada minyak goreng, ada teh dan macam-macam yang akan kita bagikan hari ini ke seluruh warga kita yang berdampak. Jadi mereka sudah kita survei, sudah kita tanya, terutama mereka yang berhenti bekerja atau di PHK, atau bekerja separuh waktu, atau bekerja full tetapi gajinya hanya separuh, atau mereka yang mengalami kesulitan makan sehari-hari. Jadi ini tim KBRI untuk yang kesekian kalinya akan terjun ke lapangan membagi-bagi kepada semua yang berhak, dan mudah-mudahan semua bermanfaat. Inilah salah satu cara bagaimana pemerintah Indonesia melalui KBRI tetap akan memonitor kondisi warga kita yang di Brunei Darussalam dan membantu apa yang kami mampu. Mudah-mudahan bantuan kita ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.